coba. Jangan lupa subscribe. Channelnya apa? Aduh, bawa-bawa gerembolan guys. Aduh guys, sudah hampir jam setengah enam, kita masih di informasinya jadwal kunjungan setiap hari Senin tutup. Oh, tuh guys, tuh ada yang kecewa. Kecewa mbak? Kenapa bisa kecewa? Oh, nggak bisa lihat. Emang dari jauh? Oh, ini guys salah satunya pengunjung yang merasa kecewa guys. Oke guys, ketemu lagi bersama Tacing Channel dan kali ini saya bersama keluarga menuju ke Monas guys. Mari kita ulik sejarah Monas agar kita lebih tahu tentang Jakarta dan tentang Indonesia. Ikuti perjalanan kami di Tacing Channel. Aduh, bawa-bawa gerembolan guys. Aduh guys, sekarang hampir jam setengah enam, kita masih di trotoar kawasan Monasnya guys. Kita nggak tahu nih nyampe di sono jam berapa. Jam berapa kira-kira Bu? Setengah jam lagi. Setengah jam lagi guys, kita baru nyampe ke sono. Dan di jalan tampak ramai banget guys. Oke guys, nah ini udah agak kelihatan nih pintu masuk ke Monasnya guys. Oke, dan kita bakal ulik di sono ada apa aja di sono ya. Tuh guys, ini udah mulai tampak nih, ini adalah pintu masuknya guys. Tuh guys, nih dia ada tulisan apa nih, ragam. Ini pintu masuk apa nih ya, di pintu masuk mana nih kalau yang ada tulisan gini, ragam. Kalau dibalik magar. Oke, itu lihat ada semacam lukisan mural ya. Nah ini dia guys. Wow. Kita foto-foto dulu guys. Si Dede Alika ini. Wes, buset. Tuh guys. Nah ini pintu masuknya nih guys. Tuh Monasnya udah tampak dari balik gerbang ini. Tuh guys, informasinya jadwal kunjungan visit Selasa Minggu jam 8 sampai jam 22. Selasa sampai Minggu masih boleh. Sampai jam 22, jam 8 sampai jam 22. Hari Senin itu bawahnya. Hari Senin itu bawahnya. Mana? Setiap hari Senin tutup. Oh. Kita mau ke mana? Waduh, guys, kita ternyata gagal, guys, soalnya ini nih setiap hari Senin tutup. Coba kecuali hari libur nasional yang bertepatan hari Senin itu buka guys. Jadi kita nggak jadi ngulik Monas guys. Tuh guys, tuh ada yang kecewa. Kecewa mbak? Kenapa bisa kecewa? Nggak bisa lihat. Oh nggak bisa lihat. Emang dari jauh? Oh, ini guys salah satunya pengunjung yang merasa kecewa guys. Terima kasih pak. Eh? Jangan lupa subscribe. Eh, channelnya apa? Gampang, saling subscribe. Guys, jadi kita alih haluan. Kemana? Kerusa. Kerusa. Oh, kita lihat rusa aja guys katanya. Oke guys, banyak pengunjung yang tertahan di depan pintu masuk ya, soalnya hari Senin itu tutup. Oh guys. Ya,
sekalipun tidak menikmati secara langsung, kita bisa lihat Monas dari kejauhan, guys. Jadi kita bisa ngintip keindahan Monas dari kejauhan. Nih, lihat. Tuh, kan? Oke. Kita menuju ke TKP, guys. Tapi nggak tahu udah gelap kayak gini, masih bisa kelihatan apa enggak nih, guys. Kalau udah gelap, yang tampak adalah gedung-gedung tinggi, guys, di Jakarta ini. Tuh, guys. Nah, untuk mengintip Monas di sini nih, guys. Tuh, guys. Bisa kelihatan Monasnya di belakang saya. Oke. Karena gerbangnya tutup, guys, setiap hari Senin itu tutup, kecuali hari libur, di ketepatan hari Senin bisa buka. Sekarang tutup, jadi kita akan alih arus, guys. Oke, ikuti terus ya di Touching Channel. Kok nggak jadi ke Monas? Kirain itu hari Senin seperti sekarang, kan Senin lagi musim libur. Emang biasanya juga tutup, saya juga tahu. Cuman perkiraan saya itu, karena ini kan lagi libur nasional, anak-anak libur, makanya datang ke sini. Ternyata, guys, tutup juga. Ternyata tutup, guys. Ya Allah. Nih, guys, karena tidak bisa masuk ke Monas, jadi kita berada di sini, guys, di trotoarnya. Atau mungkin nanti seperti kami ini lagi menuju ke pengen lihat rusa, guys. Nah, ini. Tapi nggak apa-apa ya. Ini pengalaman. Padahal sih sebelum-sebelumnya udah tahu katanya hari Senin itu libur. Cuma karena ini masih libur sekolah, kali aja masih buka gitu, guys. Wow. Ya udahlah. Nggak apa-apa, yang penting udah nyampe ke sini. Dede, kecewa nggak jadi ke Monas? Kecewa banget. Tapi karena memang kalau di setiap hari Senin itu tutup, kecuali hari libur, ketepatan hari Senin itu mas apa boleh buka. Jadi nggak apa-apa, kita ganti aja yang lihat rusa ya. Oke. Ini Kementerian Perhubungan, guys, gedungnya, guys, tuh. Jadi kita tahu loh ya. Komunikasi dan informasi, berarti Kominfo. Tuh, Informatika RI. Nah, ini, guys. Oh, gedungnya tinggi banget, guys. Kalau nggak kesini, saya nggak tahu nih gedung ini. Untungnya hari ini aku kesini, guys. Iya, lumayan lah. Tampak gedung-gedung tinggi menjulang di belakang saya ini. Ini juga sebagai penghias wajah ibu kota, guys. Lagi selfie-selfie foto, guys. Sekalipun nggak bisa masuk ke dalamnya, kita tetap ceria, guys. Ini jauh-jauh dari Temanggung soalnya, guys. Gak bisa masuk ke Monas, guys. Jadi, guys, kalau jalan-jalan naik mobil atau naik motor, itu bukan jalan-jalan, guys. Yang namanya jalan-jalan itu seperti ini. Jalan kaki, muteri Monas, ngoten. Ini, guys, kandang rusanya nih, guys, gelap. Jadi ternyata gagal lagi, guys, tidak bisa lihat rusa. Jadi terpaksa kita nongkrong-nongkrong, duduk-duduk aja, guys, di sini, guys.
tapi tetap nggak kecewa guys, tetap asik, tetap hepan. Lagian mau lihat rusa jam-jam gini guys, aneh kan, ayam aja sebelum maghrib udah ngandang. Aduh, aneh banget ya, jadinya gelap ini. Oh guys,